sakit hati sama aku, tapi aku gak akan membuat dia sakit hati dengan sikap aku. Dan itu adalah senjata yang paling ampuh dan yang paling menusuk dibandingkan dengan busur panah sekalipun. Halo sahabat Vivo semua. Kehidupan manusia memang ada banyak ujian dan cobaan. Begitu pula dengan kehidupan antara Vikoh dan Vomal. Apalagi sekarang mereka menjadi publik figur dalam deretan pasangan artis Indonesia. Setelah keduanya menjalani kehidupan bersama, baik dari orang sekitar Vikoh ataupun suaminya yaitu Vomal, pasti banyak orang yang iri atau tidak suka dengan kebahagiaan mereka. Nah buat sahabat Vivo yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan loncengnya dulu ya. Biar kalian tidak ketinggalan info update tentang Vikoh dan Vomal dari channel ini. Vikoh membeberkan dalam sebuah unggahan video terbarunya yang sedang open rahasia bagaimana dia menyikapi orang-orang sekitarnya yang tidak suka dengan dia. Vikoh memberikan tips dengan cara tidak membalas dengan perasaan yang sama jika ada orang yang tidak suka dengan dirinya atau suaminya. Dalam video tersebut Vikoh juga memberikan cara bagaimana dia bersikap dengan orang yang tidak suka dengan dirinya dengan perlakuan baik. Sedangkan menurut suaminya Vomal, Vomal menyebutkan kalau kebaikan adalah senjata yang lebih ampuh daripada busur panah. Memberi kesan yang baik gitu, biar suatu saat dia bisa sadar sendiri gitu. Saya hanya mau bilang begini, karena kebaikan itu adalah senjata yang paling ampuh dan yang paling menusuk dibandingkan dengan busur panah sekalipun. Dah, case close. Wes. Wah, ternyata tips dari kedua pasangan ini mengajarkan kita dalam bersikap sehari-hari ya. Tentu saja kita bisa memilah mana yang suka dan yang tidak suka dengan kita dari cara bagaimana dia menatap dan memperlakukan kita terhadap sesuatu. Mudah-mudahan tips dari Vikoh dan Vomal bermanfaat ya.